beginilah situasinya, keadaannya di JT Tanjung Piai. Nelayan tradisional dengan bot kecil, bot nelayan pantai yang bergantung harap laut Tanjung Piai ini untuk sumber rezeki mereka. Dan inilah yang diwarisi sejak bergenerasi penduduk dan juga nelayan di Tanjung Piai. Bagi mereka yang bergantung harap dengan rezeki tanjung ini ataupun laut ini, pastinya akan bergelut untuk terus hidup. Tetapi bagi mereka yang ingin mengubah nasib mereka, pasti akan mengambil peluang lain untuk memenuhi pendapatan mereka dengan hasil seperti pertanian, seperti perniagaan, peladangan, ternakan dan seumpamanya. Dan kisah Pakcik Jamaluddin Abdul Rahman memberi kesan kepada saya, sampai bila komuniti nelayan perlu hidup begini? Apatah lagi di belakang sana kita lihat pembangunan begitu deras, begitu drastik, mengakibatkan punca laut ini semakin berkurangan. Itu dia visual ataupun rakaman Haji Nazri di sebelah siang tadi di awal hari ini di JT Tanjung Piai, bercerita mengenai nasib nelayan, nasib penduduk Tanjung Piai. Gempak-gempita seluruh negara bercerita mengenai perairan kecil Tanjung Piai, tapi apalah kiranya kalau kita tidak menyelami dan juga mendasari serta memahami isi dan juga penduduknya sendiri yang bergelut dengan kehidupan. Haji Nazri bercerita mengenai Pakcik Jamaluddin Abdul Rahman. Kalau dapat dilihat gambarnya dari iPad ini, merenung jauh, seorang bekas nelayan yang difahamkan oleh Haji Nazri kini mengusahakan ini rumahnya dan mengusahakan ternakan ayam kampung kini. Dan cerita itulah yang ingin dibawakan oleh Haji Nazri dalam cerita pada hari ini. Haji Nazri, kalau sudah bersedia untuk bersiaran langsung bersama kita dari Pontian, dari Tanjung Piai, mungkin Haji di kedai kopi lagi hari ini, tapi bagaimana cerita Pakcik Jamaluddin tadi memberi kesan dan impak yang cukup besar sebagai seorang wartawan seperti Haji. Haji banyak menemu bual dan juga menemu ramah ramai pengusaha, usahawan agro dan juga rakyat di Akar Umbi. Tapi mungkin ada kisah Pakcik Jamaluddin ini yang berbekas di hati Haji dan juga sangat terkesan untuk hari ini? Ya, pasti. Dengan stand up saya tadi sebagai intro untuk cerita pada petang ini, boleh kita gambarkan bahawa itulah hakikat realiti penduduk nelayan Tanjung Piai yang masih menggunakan bot kecil, sampan kecil untuk ke laut saban hari, subuh-subuh sudah keluar untuk mencari nafkah saban hari untuk keluarga dan sebagainya. Ini bukan perkara baru. Ini sudah bergenerasi, mereka mewarisi daripada datuk nenek moyang mereka dan hari ini juga diteruskan. Tetapi situasinya sudah berubah. Di belakang sana adalah Temasek ataupun Singapura dengan deretan kapal-kapal dagang yang ingin memasuki pelabuhan Tuas ataupun pelabuhan Tanjung Pelepas di sebelah Johor. Dan pastinya akan terkesan kepada mata pencarian mereka. Laut semakin kotor, semakin cetek dan membahayakan bot-bot kecil seperti mereka untuk tidak sampai ke tengah laut dan akan menyebabkan mereka terkesan punca pendapatan dan sebagainya. Tetapi itulah hakikatnya, mereka tiada pilihan yang banyak. Mereka tinggal di situ. Tetapi bagi Pakcik Jamaluddin Abdul Rahman berumur 70 tahun sekarang, beliau 30 tahun sebagai seorang nelayan, tidak menganggap kerja nelayan sebagai suatu yang menyedihkan ataupun yang mengecewakan. Beliau menganggap beliau perlu terus hidup tetapi tidak bergantung 100% dengan pendapatan nelayan kecil. Kerana nelayan ni ada musim kan Zul, sampai sekarang pun ada musimnya. Kalau time angin tertentu, banyaklah hasil tangkapan. Kalau waktu tertentu, akan kurang tangkapan seperti musim tengkujuh dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan hari lain? Jadi sebab itu, beliau perlu mencari alternatif lain. Sejak dahulu lagi sudah biasa dengan ternakan lembu, ternakan kambing, tanaman pisang dan kali ini beliau mencuba pula ternakan ayam kampung yang ada di Reban yang saya tunjukkan tadi, ada sekitar 200 ekor. Bermula 8 bulan lalu hanya sekitar 10 ekor sebagai induk. Hari ini sudah ada 200 ekor. Beliau begitu sentimental dengan Tanjung Piai. Beliau masih beranggapan bahawa orang nelayan ni perlu angkat diri mereka, perlu ada maruah. Jangan hanya menerima, menjadi beneficiaries atau penerima manfaat Zul.
beliau rasa ini kerja yang mulia, memberi orang makan, menjual food kepada pelanggan. Tetapi kita bukan miskin, kita ada maruah. Mereka tidak suka dipanggil B40 ataupun kelompok miskin. Mereka boleh bersaing, mereka boleh meneruskan kehidupan walaupun dah berumur 70 tahun. Pakcik Jamaluddin tidak pernah putus asa. Termasuk ahli keluarganya dengan anak 4 orang, tidak ramai yang ada kelulusan tinggi tetapi duduk di kampung Tanjung Pia ini. Tetapi beliau berbangga boleh mengusahakan ternakan ayam kampung dan harganya cukup baik. Sekitar boleh dijual di pasaran sekitar RM16 satu kilo dan seumpamanya. Jadi saya rasa naratif sebeginilah yang perlu diangkat, Zul, setiap kali kalau kita ke lapangan. Jangan hanya kita cerita susah, cerita mereka perlu dibantu, orang kampung nak itu, nak ini. Dan ini agenda populis untuk orang politik. Mereka akan memberi segala-gala yang dimahukan oleh rakyat tanpa menyedarkan bila rakyat akan bangkit, bila rakyat akan keluar daripada kelompok kesusahan ataupun kesukaran mereka. Mereka perlu dibimbing untuk menjadi usahawan yang berjaya. Pakcik Jamaluddin tadi kata kalau ada bantuan macam mana pakcik nak buat? Saya tak masalah kalau ada bantuan. Saya nak luaskan kebun ayam ini, ada tanah lagi sebidang sebelah sana, nak luaskan untuk buat kandang. Kerana kandang pun harga kandang yang beliau buat tu sekitar RM6,000. Ada konkretnya, ada jaring dan sebagainya. Nak tambah ayam lagi, beli benih ayam dan juga kos makanan ayam agak tinggi. Saya rasa dan beliau sudah pun dilawati oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina, Agrobank dan sebagainya. Dan saya rasa bila-bila masa saja, kerana saya pun biasa buat ikon agro kan Zul, kalau usahawan dah mulakan, insyaAllah ada pembiayaan lain akan menyusul kerana mereka ingin lihat kesungguhan dahulu di kalangan usahawan agro ini. Haji, kalau dapat mencelah kat situ, Haji bercerita tadi kalau Pak Cik Jamaluddin ini 30 tahun di laut. Tetapi mungkin baru sahaja untuk melihat potensi menternak ayam kampung itu sebagai mata pencarian tambahan. Apa yang menyebabkan dia bangkit dan keluar daripada kepompong? Dia nak kata zon selesa susah juga jadi nelayan ni. Tapi untuk mengubah ataupun mencari mata pencarian tambahan dan juga boleh dikatakan membela nasib diri dengan lebih baik. Dan apabila kata Haji kata golongan-golongan ini perlu diangkat dan juga ada maruah dirinya sendiri, bagaimana sebenarnya perkara ini adalah perkara yang real di bawah sana? Tapi di musim politik, musim pilihan raya ini, ianya tidak populis. Pandangan Haji? Ya, betul. Kalau kita mendengar ceramah untuk di ke-27 pusat daerah mengundi di Tanjung Pia ini, itulah naratifnya, itulah mereka mengangkat agenda parti masing-masing. Mereka akan mengatakan agenda mereka lebih baik. Betul, tak ada masalah. Itu pilihan akan dilakukan oleh pengundi di Tanjung Pia. Tetapi bagi ahli politik yang ada visi dan idea yang hebat, membawa politik idea, politik muafakat yang betul adalah menyantuni, peduli kepada nasib masyarakat sebegini. Saya rasa mereka perlu menilai sebaik mungkin menggunakan data, menggunakan fakta, menggunakan segala ataupun dapatan-dapatan yang ada di setiap agensi-agensi kerajaan yang terlibat seperti Jabatan Perikanan, Jabatan Pertanian, ada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Mereka inilah yang genuin ataupun yang tulen, yang benar-benar terhidung ataupun tergolong dalam kelompok yang boleh diangkat kehidupan mereka. Dan Pakcik Jamaluddin 30 tahun sebagai seorang nelayan, Zul, tetapi ketika beliau seorang nelayan pun beliau sudah melakukan banyak kerja. Beliau tidak bergantung harap 100% pada nelayan kerana seperti saya katakan tadi, beliau kata nelayan ni ada musim. Kalau musim terkujur, ada masalah kat laut tu, apa kita nak makan? Jadi beliau sudah mulakan sejak dahulu lagi buat ternakan kambing kecil-kecilan. Beliau juga pernah menternak lembu dan akibat ada kemalangan jalan raya, beliau terpaksa terlantar beberapa bulan. Beliau merasakan untuk lakukan benda-benda yang berat tu agak susah. Dan akhirnya membuat keputusan ternakan ayam kampung lebih mudah dan tidak banyak pergerakan yang dituntut untuk beliau monitor ataupun perhatikan ayam dan reban yang ada di depan rumah beliau. Dan saya rasa ini satu tindakan pemikiran yang rasional. Dan saya rasa orang kampung sebenarnya kalau diberi bimbingan, kalau diberi perhatian dan facilitate mereka betul-betul, mereka boleh hidup tanpa menunggu subsidi, tanpa menunggu bantuan
tanpa menerima sebahagian daripada segala perkara-perkara insentif setiap kali ada orang susah dan sebagainya. Saya rasa inilah yang sepatutnya disantuni oleh ahli politik dan wakil rakyat yang akan dipilih 16 November ini perlu melihat bilakah ataupun sudah sampai masanya pendekatan holistik Tanjung Piai mungkin boleh menjadi model, kerana template Tanjung Piai ini ada di mana-mana seluruh negara Zul. Ada di Pekan, Pahang, ada di Kuala Kedah, ada di Kuala Semarak, di Pasir Putih, Kelantan, ada di Tumpat, ada juga di Kuala Linggi, di Negeri Sembilan dan sebagainya. Kalau kita boleh jadikan model Tanjung Piai, kalau wakil rakyat yang dipilih nanti, bayangkanlah kita boleh menjimatkan wang yang lebih banyak berbanding kita hanya menyerahkan setiap kali subsidi, bantuan-bantuan yang akhirnya mereka tidak pernah boleh keluar daripada penerima subsidi. Kerana kita tahu bantuan dan subsidi sebenarnya konsep temporary, konsepnya sementara. Tetapi kalau betul tulen orang tu susah, kita kena tolonglah sepatutnya, kan. Tapi bagi yang mereka yang masih sihat, ada kudrat, ada anak-anak yang ramai, takkan sampai bila-bila mereka hanya penerima bantuan sampai bila-bila, Zul. Haji, saya beradik. Rasa itulah naratif yang perlu dibawa oleh ahli politik yang ya. Haji, saya ada 3 minit saja lebih kurang. Tetapi berada di dalam suhu politik yang cukup panas di Tanjung Piai dalam kurang 48 jam tempoh kempen masih dapat berlangsung. Bagaimana Haji melihat dan juga melakukan pemantauan sebagai seorang wartawan? Adakah sukar untuk wartawan untuk membebaskan diri mereka daripada belenggu populis politik? Kerana kiri kanan orang politik, naratif politik sangat kuat, ya. Sehingga kan cerita-cerita rakyat seperti jauh nak dengar. Padahal kita kalau di KL nak dengarlah cerita rakyat yang seperti ini. Pada pandangan Haji, apabila berada di lapangan, adakah itu cabaran terbesar wartawan yang melakukan liputan pilihan raya? Ya, itu ada dua two different school of thought, Zul. Kalau kita memilih untuk melihat pergelutan politik, kita akan seronok melihat pergelutan politik. Kita akan mendapatkan reaksi kelompok A apabila kenyataan dilakukan, yang kelompok B akan balas. Besok pula mereka akan balas balik. Saya rasa sampai bila-bila ini akan jual, terutamanya di media sosial, kerana penonton ataupun pemerhati di media sosial seronok melihat tingkah laku ahli politik sebegini. Tetapi bagi saya, kita perlu ada wisdom. Kita perlu ada satu satu kata pun semangat untuk melihat lebih dari itu, ada deep, ada satu yang lebih dalam. Kerana masyarakat di akar umbi ini sebenarnya mereka mahukan suara mereka didengari, dan sebab itu apabila ada ruang-ruang sebegini, peluang-peluang sebegini, inilah masanya, Zul. Kerana kita tidak akan sampai ke Tanjung Piai kalau tak ada pilihan raya kecil. Saya pun pertama kali sampai ke hujung dunia ni, hujung benua ni, dan saya agak terkesan apabila saya ke JT tadi, Zul. JT itu agak usang, agak uzur, bot-bot masih kecil, dengan bot papan masih ada yang dibuat daripada kayu, ada yang fiberglass, ada yang dah runtuh pun JT-nya. Apabila melihat saya ke depan sikit laut tu, saya tengok kapal dagang begitu besar. Saya tak boleh bayangkan macam mana mereka nak melalui kapal-kapal dagang dalam masa yang sama, nak melepaskan jaring laut mereka dan sebagainya. Saya rasa ini 2019, Zul. Sampai bila anak bangsa kita ataupun penduduk kampung kita akan berhadapan dengan situasi yang begitu menggetirkan buat mereka, Zul? Haji, banyak dapat dikongsikan. Terima kasih berkongsikan cerita dari Tanjung Piai. Mungkin sambil minum petang itu juga dapat bercerita dan juga bertanyakan juga orang ramai menjelang pilihan raya kecil ini. Akan tetapi cerita-cerita rakyat ini sentiasa menjadi penggerak dan juga membuka mata kita, kerana pilihan raya kecil bukan sahaja pertentangan politik, tetapi cerita rakyat itu yang lebih penting untuk kita dengari dan memahami cerita ataupun memahami masalah dan juga realiti hidup di akar umbi. Terima kasih Haji Nazri di Tanjung Piai. Selepas ini saya akan bersama dengan dua wanita hebat, baru saja berlari berkilometer tengah hari tadi panas, tetapi sanggup datang ke studio untuk bercerita pengalaman mereka, kerana kami di Bukit Kewangan hari ini ada fiesta yang berlaku hari ini. Kita kongsikan selepas ini.